karena matang ada pertemuan, tapi karena aku masih di kantor tidak bisa hadir. Jadi untuk sementara karena lah dari awal, lo kan tidak akan menolak apapun yang diberikan oleh pengurusnya Wak Usung, Limo, Wawa, sesuai lah dengan janji awak waktu mengharapkan jadi ketua. Jadi belum bisa aku banyak boleh banyak kepada P karena kan nanti ketua harian itu tergantung dari ketua umum apa wena yang diberikan awak. Dan biasanya itu aku mau maju itu lebih cepat ketemu langsung dan apa saja yang bisa aku bantu untuk memudahkan melakukan program beliau. Jadi aduh dari ambo pulau dan malam pulau pun belum dapat mandat pulau untuk mewakili beliau untuk mengecek di forum resmi gitu kan. Jadi sementara panitia sosial waktu dulu alhamdulillah panitia dari apa pengatur lah bekerja lah membantu susun pengurus. Saya lihat susun pengurus itu semakin mantap lah ya, mudah-mudahan dengan adanya orang-orang ada beberapa yang pergeseran dan tambah maju lah ya, kayak yang jalan dan diharapkan tentu awak tetap baal lebih baik dari yang sebelumnya walaupun orangnya itu juga semangat baru lah itu aja. Itu aja yang bisa mau sampaikan dulu Pak Sekretaris Panitia, mudah-mudahan seberjalan baik. Tentu ucapan terima kasih pula awak sama-sama penemu terlibat di panitia langsung ialah sukses ledak dong caci maki diorang alhamdulillah walaupun awak tetatif melaksanakan tapi terlaksana dengan baik dan tidak ada apa namanya kato-kato tidak lama di belakang lain tidak ada tendangan alhamdulillah hati kan orang setuju dengan apa yang awak lakukan. Terima kasih itu aja ya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hadir sesuai dengan laporan tentang apa saja dan atau yang lakukan untuk baik juga kita info dan kerajaan waktu samuko dan juga salawat dan salam kepada salam di pak sebagai ketua harian mungkin aku akan menambahkan Patang ambo bukan rapi lah kan pertemuan pertama setelah penyampaian susunan dia sebab ya mungkin itulah resiko wak kedua seorang pejabat memang waktunya sangat sangat sulit untuk terbatas untuk wak bersebut. Jadi Patang tu beliau menyampaikan yang pertama yo malam itu beliau lah dua agenda acara rapi di tempatnya. Jadi kita tidak bisa hadir untuk walaupun beliau minta kami kenal lah yo. Intinya mungkin aku tahu setiap ulah kembali itu terus tadi waso yo awak banyak usulan-usulan yang wak terima itu mungkin akan jadi masukan dan tentu wak filter dulu mungkin hal-hal apa yang bisa sebab wak bukan baru BKM ini wak lah BKM pula kori yang kapek jadi dari pengalaman wak berkode sebelumnya hal-hal apa intinya mungkin dalam bisnis program ini hal-hal yang realistis yang cocok di organisasi kita IKM cocok di fungsi wak dan itu efektif bisa wak bukan nanti jadi bukan wak yang kedua ya mudah-mudahan lah seperti yang telah catatkan kebetulan Pak Nova juga sesuai kapasitas beliau dan itulah memang lagi terbaca dalam penyusunan kepengurusan oleh informatur diminta sebagai ketua bidang organisasi yang banyak hal yang mungkin dari kelemahan-kelemahan wasongko wak benahi ke pengurusan sama gitu. Jadi ide-ide yang sampaikan Pak tadi mudah-mudahan kepengurusan wak mengerti dan untuk penyusunan program tentu wak ada sadar akhir gitu. Dan kedua karena awak ketua dan awak waktu terbatas. Kalau kesimpulan sementara Patang menurut ketua awak raker nanti insyaallah pertengahan Januari dan mungkin kalau hal-hal yang sifatnya persiapan apa awak cukup mungkin bisa via grup atau mungkin bidang masing-masing berkoordinasi via WA atau via grup bidang masing-masing itu mungkin dan Atenamo Ambo yang kebetulan duduk sebagai sekjen
sudah sampai 22 hari tadi. Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja dengan segala macam tantangan, segala macam hal-hal yang diakui kendala dengan kondisi pandemi, dan alhamdulillah besok berjalan lancar. Dan dia menurut kamu tadi tidak ada hal yang komplain, bahkan dari anggota dan dari orang luar memandang dengan pelaksanaan itu sangat luar biasa. Dan bahkan kini luar IKM dari di Pemda melihat video yang pengususan, orang menilai kami kekuatannya sangat bagus dan kompak. Sebab kebetulan ketuanya juga ketua DPRD, itu yang dipandang orang. Jadi di Pemda sendiri, Sekda sendiri menerima video itu sangat mereka memandang KM lah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan nama besar yang orang luar mengkaitkan, harus juga berbenah. Ya, dalam arti pesan yang banyak awak masukkan, awak juga harus jangan kuat di atas saja, tapi mengakar ke bawah, termasuk yang utama di kalangan bawah itu yang harapan dari. Jadi moga soalnya selesai. Alhamdulillah kamu memberikan terima kasih, dan mudah-mudahan segala kekurangan-kekurangan kemarin yang telah wah hadapi dan wah bisa tuntaskan, walaupun kecil-kecil apa dia, tapi bisa wah tuntaskan, wah selesaikan, dan moga soalnya berjalan dengan sukses, baik dari wah Rasul sendiri, baik di dalam kota maupun di pandang orang luar, sangat bagus. Jadi langsung pembubaran aja ya. Jadi supaya wak tak banyak mana amanah ketua patang dek wak mengalami tersusun masalah job segala macam dia itu. Dek ketua patang menyampaikan tolong dia job. Ateh namo ketua IKM, ketua umum IKM Kota Depok periode 2021-2026 atas nama Tengku Insinyur PM Tengku Saputra, ambo membubarkan kepanitiaan MUBES keempat yang telah dikesanakan pada tanggal 27 November ya, di Sekolah Lentera Insani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.